Link nonton dan spoiler anime One Piece episode 1029. Kisah persahabatan Luffy dan Uta di masa kecil. Ini link nonton dan spoiler anime One Piece episode 1029. Kisah persahabatan Luffy dan Uta di masa kecil. Dalam One Piece episode sebelumnya, diperlihatkan kemunculan Uta di masa kecil Luffy. Di anime One Piece episode 1029 menceritakan tentang kisah persahabatan Monkey D. Luffy dengan anak dari Akagami Shang bernama Uta. Ketika Monkey D. Luffy kecil, ia bertemu dengan bajak laut merah yang diketuai oleh Akagami Shang. Hal itu juga yang menginspirasi Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Monkey D. Luffy juga bertemu dengan anak dari Akagami Shang bernama Uta. Pada One Piece episode 1029 akan menampilkan kebersamaan Monkey Luffy dan Uta ketika kecil. Uta, musisi dari bajak laut rambut merah. Suara nyanyiannya mendoakan kedamaian dunia dan membuat orang tersenyum. Monkey D. Luffy hidup bersama dengan para pandit di gunung, dan ia tinggal bersama dengan seorang anak bernama Ace dan merupakan anak dari Raja Bajak Laut, yaitu Gold D. Roger. Selain itu, mereka juga berteman dengan seorang anak bernama Sabo. Monkey D. Luffy, Ace, Sabo bercita-cita menjadi seorang bajak laut. Setelah Ace dan Sabo pergi ke lautan, akhirnya Monkey D. Luffy mengikuti jejak saudaranya untuk meraih cita-cita menjadi seorang raja bajak laut. Setelah pergi ke lautan, Monkey D. Luffy mencari anggota kapal, di antaranya ada Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brooke, dan Franky. Monkey D. Luffy dan anggota bajak lautnya melakukan pertualangan dengan tujuan untuk menemukan harta karun bernama One Piece. Monkey D. Luffy terinspirasi menjadi seorang bajak laut setelah bertemu dengan salah satu bajak laut yang hebat, yaitu Shang, yang menyelamatkan hidupnya dari kematian. Pada anime One Piece episode 1029 akan menceritakan kisah teman Luffy yang belum diketahui orang. Jangan lewatkan anime One Piece episode selanjutnya, Kenangan Pudar, Luffy dan Uta Putri Rambut Merah. Jadwal rilis anime One Piece 1029, apabila tidak ada penundaan, anime One Piece 1029 diprediksi akan tayang pada Minggu, tanggal 14 Agustus 2022. Untuk link nonton anime One Piece episode 1029 secara legal bisa disimak di WeTV, iQiyi, Crunchyroll, hingga Netflix. Link nonton anime One Piece 1029 sub Indo gratis di iQiyi. Anime One Piece episode terbaru kamu bisa nonton streaming gratis subtitle Indonesia melalui layanan platform iQiyi. Semua episode anime One Piece lengkap tersedia. Layanan ini menyediakan kualitas gambar hingga kapasitas 720 pixel. Episode terbaru One Piece rilis pada setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di IG. Itulah beberapa tadi spoiler anime One Piece episode 1029 yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian. Mungkin itu saja video dari kami, semoga dapat menghibur kalian semua, dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you.